Ketika kapal sudah merapat ke dermaga dan penumpang sudah mulai turun, kami pun segera melakukan operasi cipta kondisi. Kita ini dapat saya dari Papua ini karena saya pertama tidak pernah makan gula, jadi saya berusaha berjuang bawa ke Papua ini. Terus saya di sana tidak pernah makan gula. Pada saat kami melakukan razia, kami melihat ada gerak-gerik seseorang yang menurut kami patut kita curigai. Pada saat kami sudah membuka tas penumpang tersebut, selain kami menemukan minuman moge di dalam botol, kemudian di dalam jerigen, kami juga curiga terhadap sesuatu barang yang mereka bawa. Carikan tempat dulu, buka-buka ini apa ini? Kenapa sampai dilakukan seperti ini? Karena mau bawa ke Papua. Mau bawa ke Papua, nggak mungkin bawa ke mau dibawa jauh kemana? Ke dalam sini masa kelihatan seperti ini lagi? Kecurigaan awal kami adalah orang tersebut membawa narkoba, tapi ternyata kami tidak temukan. Jalan-jalan coba. Ya, terus. Kasih jalan penumpang. Akhirnya barang yang kami curigai tersebut kami paketkan kembali, kita berikan kembali ke yang bersangkutan. Dari hasil operasi ini kami berhasil mengamankan minuman jenis moge sebanyak 1 jerigen, kemudian ada beberapa botol besar, dan kami juga mengamankan penumpang yang membawa minuman keras tersebut ke polsek untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Setelah kami melakukan operasi cipta kondisi tersebut, kami berupaya masuk lagi ke area yang lebih dekat lagi ke dermaga. Pada saat itu, kami sempat melihat fenomena yang tidak lazim. Saya heran, kalau saya ukur dari diri saya, jangankan memanjat kapal setinggi itu dengan menggunakan tali, dengan menggunakan tangga saja, dengan anak semulaan itu, kalau anak saya pasti melarang. Karena apa? Resiko yang sangat luar biasa yang akan menimpa anak itu. Seorang anak naik ke kapal dengan menggunakan tali kapal. Timbul pertanyaan, kok anak ini lebih memilih naik ke kapal dengan menggunakan tali dibanding tangga yang sudah disiapkan? Anak ini ternyata berjualan di atas kapal. Ya kasihan dia jualan karena kecil, banyak butuh biaya sekolah.
itu bertolak belakang dengan perasaan saya. Karena menurut saya, anak itu mempunyai hak, tetapi kalau saya lihat, anak itu sudah tidak mendapatkan haknya. Seakan-akan disibukkan oleh orang tuanya untuk mencari uang, yang menurut saya itu adalah merupakan kewajiban orang tua.